Hey, welcome back to my channel Rise Gaming 318. Oke, kali ini gue mau main Minecraft lagi dan gue mau buat survival series, coy. Dan ya, gue mohon maaf banget ya kalau misalnya gue buat series dan seriesnya itu nggak terlalu lama gitu, coy. Jadi cuman baru sampai episode 4 udah selesai, episode 11 sudah selesai dan gue mohon maaf banget dan semoga aja gue nih bikin series sekarang dan bakalan gue terusin gitu terus, coy, sampai semua kebutuhan terpenuhi gitu. Ya pokoknya sampai terusin sampai benar-benar ya gitulah pokoknya ya, sampai berapa gitu misalkan, semoga aja bisa ya. Dan gue mohon maaf banget kalau series gue itu sebentar-sebentar, coy. Ya gimana lah. Dan ya mohon maaf banget yang Skyblock juga ya, nggak gue terusin. Dan kayaknya sekarang sih gue kalau super series sih ini ya bakalan gue terusin terus gitu ya. Jadi kita langsung aja kita play. Sini kita create new. Ini ada ini bekas gue, Inspiration Island sama Minichun Earth. By the way, ini kalau ada lagu yang kedengeran dari Minecraftnya, ini bawaan Minecraft ya lagunya ya. Dan lagu ini sih gue dapet dari store, coy. Dari store itu gratis, coy. Dan gue ini sih gimana ya tadi, susah ngasih tau ya, coy. Dan kita coba ya, gimana ya, dimana ya, pokoknya ada di store sini nih ada. Nah kalian cari aja musik gitu, coy, di bawah. Mana ya tadi ada ya, mana sih ya, wah salah pencet, mana ya, gue lupa tadi, pokoknya ada di bawah gitu, coy, musik gitu. Nah di sini ada musik tuh, musik free by Minecraft, coy. Oke, okay. Udah gak usah lama-lama. Jadi kita langsung aja create new world. Ini kita ini dulu, kita lihat dulu. Kayaknya gue cuma mau ngaktifinin aja nih cell koordinat, coy. Soalnya koordinat itu sangat penting banget, coy. Buat kita bikin apa itu slime farm lah, apalah gitulah. Oke. Okay. Itu gue pengen matiin lagunya tapi gimana ya? Oke lah, gak apa-apa lah. Jadi kita langsung aja ya create ya, semoga aja tempat bagus. Difficulty normal, survival. Oke. Loading reservoir, generating world. Kayaknya kalau misalnya lagunya ini nggak enak gitu, mungkin gue ganti pakai background apa gitu ya. Dan ini kita spawn di mana? Wow, spawn di tempat gini lagi. Jadi kita, oh kayaknya enak nih. Kita ada di laut, coy. Wah, kok langsung ada suara zombie ya? Oke, kita jalan-jalan aja dulu ya. Dan ini kita sepertinya butuh apa itu namanya, sugar cane, coy. Ini kita lihat-lihat aja dulu. Dan iya benar, di sini ada cave, coy. Langsung ada cave. Mungkin kita bakal mining di sini. Dan ternyata langsung ada dungeon, coy. Waduh. Episode pertama langsung ada dungeon, dungeon tuh dungeon gitu, coy. Waduh, ini keren banget dan mapnya. Dan niatnya sih kayaknya bikin rumahnya juga nggak usah jauh-jauh, coy. Di sini aja juga bagus kayaknya ya. Kita matiin aja dulu nih, semoga aja kita dapat pedangnya, coy. Oh, woi, baru episode pertama jangan mati dong, coy. Dan ya di sini kita nggak usah takut mati lagi, coy. Jadi apa sih itu namanya? Meskipun aduh, meskipun kita mati juga barangnya nggak bakal hilang jauh gitu, coy. Nggak bakal hilang kayak di Skyblock gitu, coy. Gue makanya males main Skyblock tuh, nah disitunya itu loh. Tapi itu membuat menantang gitu, coy. Dan sekarang gue mau coba main survival series gini, coy. Oke. Dan gue mau ngambil kayu dulu, coy, seperti biasa. Ngambil kayu dulu untuk awal-awal kita membutuhkan banyak kayu dan wall, coy, buat bikin rumah gitu loh. Buat bikin kasur. Dan kayaknya sih gue sekarang nggak bikin rumah dulu ya, gue mau jalan-jalan dulu gitu loh. Gak jalan-jalan baru kita bikin rumah, coy. Soalnya kebanyakan tuh biasanya ini, coy, episode pertama bikin rumah gitu loh kebanyakan. Nggak terbanyakan juga sih, ada beberapa gitu lah. Oke, kita ambil.
Dan by the way ini lagunya hilang ya. Dan juga itu position bisa kalian lihat tiba-tiba ada di 1000, biasanya kan kecil ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Dan gue masih itu sih penasaran banget sama Dungeon tadi sih. Episode pertama langsung ada Dungeon, coba waduh keren banget. Nah untung kita tadi dapet ini torch, jadi kita langsung oborin aja tuh Dungeonnya cuy, waduh. Jadi kita nggak usah ribet-ribet lagi nanti untuk cari XP gitu loh. Tadi gue langsung play ya, gue nggak ngasih seed apa-apa gitu. Ada sapi ya tuh. Nah tadi di mana sini kan sih? Oh bukan. Waduh udah lupa lagi. Nah di sebelah sini dia. Oke kita kasih ini dan di sini. Nah kan bener kan? Jadi ini episode pertama kita langsung nemu Dungeon. Waduh keren banget ya. Kita coba lihat sini ada Ubud Museum. Lumayan. Sini ada. Oh kita langsung punya biji. Coba itu bibit melon. Dan ini lagunya muncul lagi deh. Jadi lagunya munculnya kayak pakai menit gitu cuy. Wah kita langsung punya biji bedroot. Sini ada gold horser lagi. Apa sih itu namanya? Kita jangan mining dulu ya. Kita cari stok di atas dulu baru kita turun. Wah aduh kayaknya ini kita kalau misalnya mau buat XP farm gitu, ini kita cukup sulit cuy. Soalnya di atasnya itu ada sand gitu. Kalau sand kayak gitu pasti dia jatuh gitu cuy. Wah tidak. Ya. Dungeonnya ini enggak. Dungeonnya hancur enggak? Oh, enggak. Gua kira dungeonnya hancur, cuy. Kalau dungeonnya hancur ya kacau, cuy. Ini lagunya sering muncul, sering kagak, cuy. Ya udahlah, enggak apa-apa lah. Jadi gua enggak usah ribet-ribet cari backsound lagi gitu loh. Dan ternyata ini masih banyak zombie. Oh, kayaknya kita kalau jadi anak gua kayaknya keren nih ya. Jadi survival series anak gua. Iya sih kayaknya keren. Tapi gue pengennya yang ada gunung-gunungnya gitu coy. Niatnya sih gitu. Nah niatnya tuh gue pengen di sana gitu. Mungkin kita cek aja dulu ya. Kita cek jalan-jalan dulu. Aduh. Jalan-jalan dulu aja pokoknya. Kita jalan-jalan. Kemana aja lah pokoknya lah ya. Intinya kita ingetin coy. Oh iya di sini kan gue main. Ini intinya kita ingetin koordinatnya cuy. Jadi itu udah ada koordinat. Jadi mungkin gue screenshot aja dulu biar enak. Oke, mana nih? Lama. Boom. Oke, udah screenshot. Jadi kita kalau lupa tinggal lihat screenshotannya gitu loh cuy. Makanya enaknya ada koordinat tuh gitu. Kita coba jalan-jalan lagi ya. Oh, ini world-nya juga kayaknya keren cuy. Mungkin nanti itu yang gua itu gua bikin rumah sederhana sementara gitu cuy. Nanti gua bakal pindah gitu. Dan kalau enggak gue bakal terusin di sini dan kayaknya ini worldnya kecil dah. Jadi apa ya? Sana laut gitu loh. Coba ya kita cek dulu. Cek sebelah sini. Ini ada apa nih? Ada koal. Di sini kita udah banyak koal. Waduh. Kita kayaknya nggak usah lari-lari nih kelaparan. Wah, kita untuk punya banyak. Jadi kita buat crafting table, terus kita buat pickaxe. Untuk ngambil batu gitu nanti kita ngebakar itu tuh daging domba lumayan kan coy. Nah oke okay. Tadi pickaxe-nya udah dibuat kan ya. Nah oke okay, kita cek sebelah sini, kita cari spot yang bagus kayaknya coy buat bikin rumah-rumah gitu loh. Nah jadi tuh kita di kemana-mana air kan benar kata gua. Dan ini kalau nggak salah ini ya apa tuh namanya, apa sih ya, nggak ada lagi apa sih, karkoal gitu tuh. Wow banyak trident. Oh ada trident gua, apa sih namanya, ada ya, apa sih namanya, pokoknya kayak karkoal itu ini arang ya, apa sih yang di air itu loh, gua lupa loh, maunya kayak berwarna gitu loh, akuatik inilah pokoknya. Gua pengen nyari ini dulu sih, apa sih namanya, di sana ada refin air gitu. Apa sih namanya itu, gue lupa mula. Nyari kelep. Aduh. Kelep di mana nih ya kelepnya? Kita punya bantuin dolphin. Nah, di sana ada kelep, coy. Jadi gue mau ngambil kelep semua buat ini apa itu namanya? Buat bikin kelep goreng gitu loh. Jadi sekalian kelepnya ditanam juga. Kita hancurin.
soalnya ini nggak kayak dulu coy, jadi kita nggak perlu takut, dia pasti ngambang ke atas gitu loh. Jadi kan kalau versi dulu itu ini dia di bawah terus, dan gue mendengar suara-suara ini coy, apa itu namanya, nah itu kan drone. Kita ambil secukupnya aja pokoknya, langsung kita ke darat lagi coy, soalnya masih ngeri nih. Gue ngeri mati nih, baru episode pertama langsung mati, ya ampun. Nopnya nantinya coy. Waduh 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 waduh, dia sudah mengejar-ngejar. Dolphin, dolphin, ayo bantu bantu biar cepet. Oke, kita ke sebelah sini kan ya tadi ya. Oke, kita langsung aja lari. Lari terus, lari terus. Semuanya nih jangan buru-buru malam. Oh enggak deh, di sana ada itu apa itu namanya, cemara, kayu yang paling gua suka itu cemara coy. Gua sini ada ini nih, domba. Gua mau domba. Ya kenapa gua suka kayu cemara, dan kayu cemara itu dia kalau dibikin empat dia tinggi gitu loh. Jadi enak gitu. Kita manennya juga langsung dapat banyak gitu. Dan kayaknya ini gua kalau putih semua enggak, apa sih putih ada. Oh kayaknya ada itu sih. Ada string, jadi kita bisa buat wall pakai string itu loh. Oke, mantap banget nih board. Dan tapi kita kalau kemana-mana kita jadi ini coy, harus pakai perahu gitu loh. Tapi kayaknya kalau dibuat dermaga gitu ya, kayaknya keren ya. Oke, nanti bakalan gue buat, tenang aja. Oke, jadi ini masih kayak gini coy. Waduh, kita cari-cari tempat spot yang bagus gitu. Kayaknya sih di sini bagus gitu ya, nanti kayak buat jalan sini. Tapi gue pengen yang deket dungeon itu loh, biar kita nggak usah jauh-jauh kalau kita mau cari apa itu no? XP. Kita pokoknya kita jalan-jalan aja dulu. Di situ ada drone. Kenapa ada di situ drone? Waduh, ini lapar coy. Di sana ada sapi, gue mau sapi dulu nih. Ayo sapi, sini kau. Tapi mati kau. Woi. Oke, okay, mantap. Kita otw ke satu lagi. Nah, ini dia. Oke, okay, kita punya langsung punya banyak food di sini coy. Cuma ini berhubung mau malam sih ya. Kita cari gua tadi aja ya buat tempat sementara gitu loh. Soalnya ini udah malam. Tapi buahnya lupa, aduh. Kok nggak tahu di sebelah situ deh, depan. Aduh, ayo nih sini sapi ya. Ini sapi loh ah. Nanti baru besok pagi kita lanjutin lagi gitu loh. Tapi sapi kemana nih? Kita bakar-bakar dulu aja, tenang. Oke, okay. Nah di sini dia. Oke, okay. Kita langsung aja masuk. Dan gue mendengar suara Spidey. Semoga aja jangan nyerang. Woi, please lah, ini cara gue segini doang, woi. Oh, nice. Stick versus spider, waduh. Suara zombie. Gue salah sih, harusnya nggak langsung ke sini nih. Nanti kita buat kasur. Lah, kasurnya nggak ada. Nah, mantap. Kita tidur di sini dulu, coy, untuk sementara. Ya, ada zombie, ya iyalah. Itu ada dungeon-nya, coy. Ada tempat sarang zombinya. Waduh, ngapain gue bikin di situ? Ya, kita harus naik dulu lah ya. Oke, kita naik sebelah sini, kita tidur. Tadi gue dipukul apaan tuh? Kayaknya kelaparan ya. Wih, terus dah. Kok masih ada? Iya. Kita harus makan dulu. Nah. Oke, kita tidur. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, jadi ini udah siang coy, dan gua nggak takut lagi. Ya kita buat furnace dulu, dan nggak bisa, kita harus ambil batu dulu lah. Sementara kita ngambil batu dari sini aja lah ya. Dan itu juga kayaknya gua yang di dalam itu kayaknya untuk rumah sederhana aja. Sementara ya. Kayaknya belum cukup ya, seru lagi ya, cukup kurang satu nih. Nah, oke. Okay. Sip. Nah. Iya. Kok enggak ini sih, enggak ke crafting. Padahal udah dipencet loh. Nah, baru ini udah dipencet, kita taruh di sini. Kita manggang daging sapi atau kelep dulu ya. Kayaknya sapi aja dulu ya.
soalnya sapi itu dia nambahinnya cepet coy, sekali makan itu dia bisa nambahin kelaparan 4 coy, mantap banget ya. Ada zombie kebakar gitu nih, gue mendengar zombie kebakar, nah kan ada di atas itu iya ini kayaknya gue harus buat pedang pedang ala-ala dulu ya. Nah ini ada ambil dua bikin pedang. Maafin coy, tenang aja ya, ini juga masih awal-awal itu kita, tapi ini enak sih, kita masih awal-awal langsung ini sih menemukan dunia ini sangat mantap. Dan kita menjadi gue belum namain survival ini ya, namanya survivalnya apa enaknya, kayaknya survival my world aja deh, kayaknya lumayan bagus lah. Survival my world, oke, selamat datang di survival my world. Dan ini nih yang kekubur-kubur. Nunggu kasih torch dulu nih, bahaya coy. Oh, langsung ada ore. Okay. Not bad boy. Ini gua jadi mining dulu lah. Lumayan kan buat bikin pickaxe. Pickaxe apa itu namanya? Ore. Okay, nice. Ini buatnya sangat-sangat mantap. Ini ada coal. Kita enggak usah cari-cari coal lagi. Oke, kayaknya udah cukup ya, gak usah banyak-banyak. Ini masanya masih lapar coy. Nah, kayaknya di sini tuh bagus coy. Nah, kayaknya gue mau buat rumah di sini dulu aja untuk sementara gitu loh. Sini kita terangin dulu, ngerinya nanti ada zombie. Bentar aja kan, di sana ada spider. Wih, mantap. Kita lihat dulu. Oke, kita bisa bikin torch. Nah, bikin obor taruh sini dan di sini. Wah, ada ore lagi coy. Ini buatnya sangat mantap. Jadi kita kalau mining nggak usah kemana-mana lagi. Jadi di sini udah ada tempat mining. Oke, mantap banget. Dan tadi kita udah ngejelajah sedikit sih tempat-tempatnya ya. Tadi udah ada apa itu, spruce pohon spruce gitu. Dan kayaknya gue mau ke sana ngambil saplingnya gitu. Oh, please deh, jangan mengganggu kau ya. Wush, woi, Madara. No. Hampir coy. Waduh, dia terus menembaki lagi. Kita dikejar ternyata. Tidak. Ayo, daging sapi, please deh. Please daging sapi ya, ada yang matang. Okay. Oh, matang semua, mantap banget. Kayaknya nih zombie disini horor banget coy, waduh. Dan kayaknya untuk ke daerah bawah tuh nanti aja deh ya. Idi tadi hampir aja satu hit coy. Harus boleh sembunyi disini. Kita dulu, wih, kita ngintip disini, ngintip yoi. Kita ngintip dulu. Oke, tenang. Ini masalah dia lagi nambah darah. Dan kayaknya nanti aja deh, biarin aja deh. Ini kita keliling, kita udah muterin sini ya, kayaknya di sini aja kali dah, gak usah kemana-mana lagi coy, kayaknya di sini aja udah enak gitu coy. Itu ada ini, kita masih butuhkan banyak food coy, jadi di sini juga ada tempat mining lagi gitu, tapi ini cuma sedikit doang. Dan kita lihat lagi sini coy, woi mantap. Mana nih? Ayo, darah gua udah banyak nih ya, gua nggak takut ya. Sini dulu ya. Masih, wih, kita langsung dapat bow dan lumayan bownya juga coy, mantap sekali. Kita, waduh nih, nggak ada kayu lagi. Mungkin gua mau nanam sugarcane aja dulu lah. Tanam sugarcane. Nyangkut. Ini mungkin nanti gua rapiin lagi coy, biar enak coy. Ini masih belum dirapiin gitu loh. Nah, kita taruh di sini. Oke, lalu kita nanam kelopnya juga, jangan lupa loh. Kita kan juga masih butuh makan. Dan di sana ada 1 2 3 4. Wah, banyak banget gila. Banyak banget. Kayaknya si apa sih namanya?
si drone itu dia seneng di rapin gitu coy. Yang di bawah itu kan ada rapin coy. Kayaknya kalau dibikin rapin base bawah air gitu kayaknya mantap ya. Cuman ya sulit juga sih. Oke, jadi udah cukup lah segitu aja lah. Oke, udah mantap sekali. Dan oke, terima kasih buat kalian udah nonton. Kayaknya untuk video gue kali ini sampai sini aja dulu coy. Ini jadi gue buat survival series dan namanya itu survival series Mayworld. Oke lah, sampai jumpa. Oke, tunggu episode selanjutnya ya.